Gak tidur dong. Gak tidur loh, 2 hari. Dari kemarin gak tidur. Berarti ini sudah 2 hari? Udah 2 hari ini gak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Tuh. Ini loh, anak ajaib 2 hari gak tidur. Bayangin loh, 2 hari loh gak tidur. Ini tadi makan mie sampai 3 WK loro. Telu. Medok. Jebule wonge ngumpet ning sor meja. Aku dikenai Mbah Uti, dikedip-kedip yo. Jebule ning sor meja nganti telu lho medok mine. Adam, ini hidup enggak ini? Enggak, mau minum apa? Tak bikin ke. Ketika ibunya Zidan itu mengatakan bahwa ini anak ajaib sudah 2 hari tidak tidur. Luar biasa, ibu jadi saksi sendiri, bahkan sudah makan mie itu 3, kan luar biasa. Malah dari BNN komentar begini, sama bu, saya juga punya banyak anak ajaib, tulis akun TikTok BNN, rese amat si BNN, tahu aja. Terus ada lagi berkomentar, paket 500 ribu itu bu, ya, kalau paket 1000, ibu malah kaget, bisa 4 hari nggak tidur. Ini komentar dari netizen. Mungkin netizen ini sudah biasa gitu ya, sudah biasa melakukan hal-hal yang seperti itu sehingga bisa 4 hari tidak tidur. Ini super power, super ajaib. Jangan hanya 2 hari, ini 4 hari. Kemudian mereka pun menyarankan BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk memantau Habib Zidan dan melakukan tes urin. Rese banget ini para netizen, provokator ini, provokator. Sebab kuat begadang berhari-hari hingga gelisah merupakan salah satu ciri seorang pemakai narkoba. Netizen tahu banget ya. Jangan-jangan yang komentar ini itu juga pemakai loh. Sehingga lihat videonya Habib Zidan jadi seorang anak ajaib gitu ya. Itu langsung bisa menyembuhkan. Oh ini kayak saya, mungkin begitu. Komentarnya begini, bawa ke BNN, sudah bu, positif itu bu, kata akun Toki, Toki apa gitu. Kemudian ada lagi, komentarnya begini, panggil BNN solusinya, kata netizen, Arto, titik-titik. Kemudian, ada juga, mending tes urin mbak, biar tahu penyebabnya apa, kata Ica Jambi. Kemudian ada komentar lagi nih, bukan ajaib bu, bawa ke BNN bu biar tahu anaknya ajaib apa enggak gitu. Tapi memang ini Indonesia, orangnya kritis-kritis dan tidak mau kalah. Apalagi sekarang ya, yang namanya hari itu pamor sedang merosot. Sangat berbeda dengan yang digembar-gembor oleh Bahar Smith bahwa Balwi para Habib ini laksana kayu gaharu. Ketika dibakar, itu harumnya akan semerbak, membumbung tinggi ke angkasa. Para Habib ini laksana besi baja yang kuat, yang ketika dibakar, ditempa, dipukul, akan menjadi pedang yang tajam, yang siap untuk leher para musuh. Ya, bahkan Habib Balwi ini adalah seekor singa yang tidak perlu mengaum untuk meladeni anjing-anjing yang menggonggong. Anjing-anjing yang menggonggong tuh. Tapi berbeda. Sekarang pamor Habib itu lagi merosot, lagi kurang untuk dijual. Makanya ketika Habib Zidan dibilang sebagai anak ajaib yang bisa tidak tidur selama 2 hari, ya udah netizen langsung ambil alih kendali untuk perang di media sosial untuk ngetik-ngetik yang anfaedah. Netizen dilawan. Ya semoga saja Habib Zidan dengan adanya video seperti itu ya, itu nanti jadi lebih ngantukan, normal, jangan lagi menjadi anak ajaib. Jangan bikin para netizen bingung dong, ya. Tidur sesuai dengan kebutuhan badan.
ya, jangan begadang, jangan jadi ajaib, anak ajaib lagi, jangan. Nanti kalau biasanya nih ya, kalau dari anak ajaib yang mampu untuk tidak tidur selama 2 hari, biasanya reinkarnasinya itu bisa tidak tidur selama 4 hari. Kalau dari netizen sih bilangnya paket 500 ribu itu baru 2 hari. Kalau yang paket 1000 itu baru bisa 4 hari. Tapi yang jelas ya Habib Zaidan semoga bisa menjadi anak biasa lah, jangan anak ajaib. Biar para muhibbinnya itu juga tidak bingung. Sebab apapun yang dilakukan oleh para Habib itu adalah menjadi contoh dan rujukan bagi para muhibbinnya. Kalau Habib Zaidan itu bisa melek selama 2 hari nonstop, khawatirnya nanti para pengikutnya, para budak-budaknya itu ikut-ikutan untuk menjadi anak ajaib yang mampu tidak tidur selama 2 hari, 4 hari dengan paket 500 dan paket 1000. Khawatirnya begitu. Jadi harap hati-hati ya. Harap hati-hati. Jangan sampai ya para budak-budak di Indonesia ini menjadi anak-anak ajaib. Karena nanti bisa berteman dengan BNN. Masih masa pertumbuhan. Kopi pinten, Bos? Saya tak selawat sih sama saya. Selamat. Yo. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Cokot macan lho. Itu cokot macan nih. Cokot macan lho. Ya aku posisi tangannya lurus gini enggak apa? Ya. Habis fitness atas enggak apa? Pak, ini sekalian, Pak. Ini Mas Gondrong nih. Tak selawat sih selit. Alhamdulillah. Yo, wes. Beji. Ikut Om. Om. Om Drum. Om Selendang di sini. Kakak lo. Kakak belum di sini. Gimana sih ngomong gitu? Tak pantas nolak Pak Cili memang sakit tuh. Enggak, kering. Enggak apa yang gini gitu. Kakinya biasa aja loh, kakinya gak usah ditekuk-tekuk, biasa aja kakinya loh. Betul. Lo mau speed? Ini gak cepet dan muntahnya. Si gila sih gak Kalian tahu gak siapakah sosok Habib Zaidan bin Yahya viral yang sebenarnya? Ini Habib Zaidan yang viral sebagai pemimpin majelis sholawat Sekar Langit Pekalongan diketahui bernama asli Muhammad Zaidan bin Yahya. Beliau ini diketahui lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari tahun 2002. Habib Zaidan merupakan anak kedua dari pasangan Habib Haidar bin Yahya dan Syarifah Camelia. Habib Zaidan juga diketahui masih sanak saudara dengan Habib Ali Zainal Abidin Az-Zahir dan juga Habib Lutfi bin Yahya, yaitu seorang ulama kebangsaan dan juga sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, Habib Zaidan bin Yahya, di mana bin Yahya ini merujuk kepada seorang ulama bernama Sayyid Al-Imam Yahya, yang secara garis keturunan juga nyambung kepada Muhammad Al-Faqih Muqaddam Bahlawi, yaitu seorang ulama asal Hadramaut Yaman, yang merupakan keturunan ke-18 Nabi Muhammad dari Fatimatuz Zahra. Gimana menurut kalian? Gak tidur dong. Gak tidur loh, 2 hari. Dari kemarin gak tidur. Dari ini sudah 2 hari. Udah 2 hari ini gak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Tuh. Ini loh anak ajaib 2 hari gak tidur. Bayangin loh 2 hari loh gak tidur. Ini tadi makan mie sampai 3 WK loro telu medok jebule wonge ngumpet ning sor meja.
aku dikenai Mbah Huti dikedip-kedip yo jebule ning isor meja nganti telu lho medhok mine. Adam, ini dop dak ini. Enggak mau minum apa, tak bikin ke. Ini.